Oke, Sobat Jeep nih. Jadi kenapa sih orang tuh berlomba-lomba pengen modifikasi, pengen ninggiin mobilnya? Jawabannya gampang banget sih. Yang pertama adalah dia pengen pakai ban ukuran lebih besar, ya kan? Karena kalau ban standar Jeep Jelly itu 255, 75, ring 17, entah itu AT, entah itu MT, itu sama aja. Dan dia pengen pakai ban gede itu biasanya buat kemana sih? Nah, rata-rata nih pengguna Jeep JL baru dia pengen daily aja. Jadi buat dibawa kerja enak, buat dibawa santai saat weekend enak. Karena aku sih percaya orang yang punya Jeep JL pasti punya mobil lain. Aku mau jelasin mengenai lift kitnya nih guys. Singkat aja, nggak perlu padat-padat. Yang penting kalian ngerti, kalian paham, dan kalian beli, kalian tahu barangnya apa. Jangan kayak beli kucing dalam karung, itu berbahaya banget. Ya udah, kita lanjut ke videonya. Oke, ini aku lanjut ya. Jadi ini untuk lift kit 2,5 inch, tipe bannya itu bisa sampai fit ke ban 35. Jadi seperti yang aku bilang nih, untuk lift kit 2,5 itu emang paling enak fitmentnya ke 2,5 inch guys. Kalau 37 sebenarnya bisa aja, apalagi JL ya. Tapi sayang aja, mentok Defender bagian depan nanti pada saat belok nih, nggak full. Ya paling 3/4 udah mentok. Terus kanan juga udah mentok, jadi kurang nyaman lah. 35 udah paling fitment banget, paling enak banget. Kalian nggak usah worry, nggak usah khawatir. Aku bisa jamin nyaman, karena udah pakai TerraFlex. Apalagi untuk shocknya, kita pakein yang Falcon Piggyback yang bisa di-adjust. Jadi komprehensinya bisa di-setel. Kalian mau seberapa nih? Kalian mau lembut? Kalian mau kasar? Bukan kasar ya, kalian mau berat gitu ya, keras. Atau mau yang custom? Custom ini sebenarnya ditujuin buat kalian yang hobinya itu. Ya, suka ngajak keluarga lah ya. Jadi kalau keluarga tuh bisa di-style dulu tuh, biar lebih nyaman, biar lebih enak. Oke guys, jadi ini barangnya ada di bawah sih ya. Ini aku kasih tahu ke kalian nih. Ini dia yang namanya intake dari Ingen. Tapi ini khusus untuk Jeep JL. Aku buka aja nih. Keunggulan dari si intake Ingen adalah untuk air filternya. Kalian nggak perlu ganti setiap kali kalian servis rutin ataupun ya servis besar gitu. Walaupun ini nanti kotor, nggak kinclong kayak yang sekarang nih, kan kinclong banget ya. Bahannya juga karet, aku suka banget sih sama air intake ini. Ya, dia kotor, tinggal disemprot aja guys untuk maintenance-nya. Jadi ini kayak apa, one for all banget nih. Belinya cuma satu, tapi fungsinya nanti buat banyak juga bisa, awet gitu ya, worth it lah kalau bahasa anak zaman sekarang mah nih, worth it banget om buat dibeli. Jadi tinggal semprot, karena ini sistemnya dry filter ya guys. Jadi itu termasuk open filter juga sih, walaupun tempatnya ada juga, ada sarungannya dia. Tapi nanti ini kalau kotor, maintenance-nya tinggal dibersihin aja. Dan jangan salah loh, ini adalah bagian performa yang dimana bisa menambah horsepower dan juga torsi dari mobil kalian, khususnya Jeep JL. Ini tuh bertambah 9. Wow, keren banget kan? Pokoknya tuh dapat semua sih, sampai selang-selangnya, terus kotaknya juga nih dapat. Cuman sebenarnya yang bikin beda Ingen itu adalah di bagian filternya sih guys. Kalau kotaknya ya mirip-mirip lah, sama lah ya gitu, maksudnya nggak ada bedanya. Tapi untuk soal kualitas dan yang terpenting juga ini adalah dia sistemnya itu baut. Jadi sistem pemasangannya ini udah baut, klep-klepkan semua. Bukan tempel-tempel ataupun pemasangan yang klek-klek-klek, enggak. Ini baut, jadi otomatis udara tuh jauh lebih padat, jauh lebih rapat. Dan karena dia nggak ada lubang hawa buat keluarnya, jadi masukannya ke dalam mesin tuh jauh lebih banyak daripada yang standar guys. Ya standar kan kayak lubangnya dikit banget tuh. Nah ini dia yang bikin mesin kalian bertenaga. Tarikan awalnya aku bisa jamin kenceng guys, lebih beda tarikan awal. Dan ada suaranya juga, bep-bep-bep itu ntar mesti dirasain sendiri sih. Oke, jadi itu untuk bagian air intake-nya. Terus kayak kita mesti balik lagi nih, karena di sana itu ada knalpot yang akan kita pasang juga di mobil Jeep JL si omnya. Let's go. Oke, sahabat Jeep nih. Jadi lanjutan dari Om Sofyan yang penting juga nih, yaitu knalpot dari Ingen. Kenapa kalian harus pasang Ingen? Yang pertama, selain dari suaranya yang berubah, pasti ya otomatis ya, walaupun 2000cc, cuman pasti keluarannya akan berubah. Dia lebih bulat daripada yang standar. Dia juga sudah bisa menambah 9 horsepower dan 9 torsi. Kok bisa bro? Ada dyno testnya om. Itu sudah lengkap tertera di website dari Ingen Teknologi. Jadi otomatis bisa menambah horsepower dan juga torsi. Terus bahan bakarnya gimana? Bahan bakarnya
Gak usah tanya, anggaplah kayak motor ya. Motor kalau udah berubah knalpot, otomatis untuk bahan bakar emisinya pasti lebih boros kan ya. Sama halnya kayak engine ini, lebih boros sedikit, tapi suaranya tuh lebih mantap. Dan keunggulan lainnya lagi adalah, nih aku kasih unjuk ya, langsung aja dari sini. Rem dia masuk satu gas dari tengah. Masuk satu tengah dan di split kiri kanan. Nah di dalam sini nih, itu ada filter saring-saring yang mecah suaranya. Biar suara angin biasa itu jadi ngebas dan jadi lebih bulat. Wah, itu dia. Dan pastinya ini pipe sudah terbuat dari stainless juga. Pastinya lebih kuat. Dan pipe ini bikin kayak toa. Jadi suaranya lebih besar kayak gini guys. Ini yang ini. Dan yaudah, itu dia. Dan kita lanjut terus nih pokoknya. Barang-barang dari Om Sofyan apalagi nih. Let's go. Oke, sahabat Jeep. Jadi lanjut, ini ada velg Hutchinson yang dimana Om Sofyan juga pasangkan. Cuman bedanya, ini warnanya dia silver. Kalau yang Om Sofyan pasang tuh warnanya hitam. So guys, ini dia velg Hutchinson Rockmaster. Ini velg top tier dari sebuah velg Jeep khususnya, apalagi untuk kegiatan off-road dan juga adventure. Even dipakai harian juga ini enak banget kok. Berat, sudah pasti karena beadlock. Terus bagaimana dengan akselerasi dari sebuah mobilnya? Ya sebenarnya sama aja om, nggak terlalu ngaruh. Tenaganya 2000 turbo. Jangan bandingin sama mobil Avanza pakai velg ini. Yang ada nanti ngeden pada saat tanjakan. Ya kan, beda lah ini soalnya mobil Jeep. Oke, jadi ini aku mau jelasin. Si Hutchinson ini, dia sudah memiliki teknologi kan, yang namanya itu beadlock. Dimana pada saat kalian ingin kempesin, even itu sampai 0 PSI pun, bannya nggak akan lepas dari velg. Karena sudah ada penjepit di bagian depan dan juga di bagian belakang. Beda dengan velg-velg beadlock yang lainnya. Mungkin yang lainnya hanya beadlock di bibir bagian depan aja, tapi belakangnya enggak. Ada potensi untuk ban keluar dari bagian belakang. Dan ini sih aman banget ya. Ini sudah kita patenkan. Kalau kayak gini harus pakai kunci torsi 100 lbs. Dan harus bunyi sampai krek krek krek. Kalau nggak bunyi, berarti belum kenceng guys, kayak gitu. Nanti di sini ada dop hitamnya untuk tulisannya Rockmaster, keren kan. Dan di tengah ini ada ban dalam terbuat dari karet juga dan sudah ada tali sintetiknya, otomatis dia akan awet dan tahan lama. Pastinya kalau sudah lift kit sudah tinggi dan velg berubah, otomatis ban pun harus berubah. Biar tampilan looks-nya itu lebih gagah dan lebih proporsional. Nggak cungkring, nggak ketinggian juga, dan pastinya nyaman tetap. Jadi, pemilihan oleh Pak Sofyan sendiri, dia menggunakan ban BFG pastinya nih. Yang tipe AT-K02, kenapa AT? Karena dia pengen nyaman di harian. Dan ukurannya 35, 12,5, ring 17. Yang dimana itu adalah fitment terbaik untuk lift kit 2,5 inch. Kalau 37 bisa nggak bro? Bisa om, 37. Cuman kurang nyaman aja karena ada mentok-mentok, skid plate harus dicowak sedikit. Sayang sih sebenarnya, tapi ya pilihan lagi ke kalian. Kalau mau pakai 37 minimal 3,5 lah, upgrade-nya lebih tinggi. Kalau mau 2,5 pakai ban 35 itu udah fitment terbaik banget dan pastinya handling nyaman. Kita juga enak bawa mobilnya, kiri mentok, kanan mentok. Nah, itu dia. Dan keunggulan dari BFG sendiri ini adalah dia mampu bertahan sampai 5 tahun lebih. Oke, guys, jadi ini next yaitu tire carrier. Kenapa harus ganti tire carrier? Jawaban yang pertama adalah sebenarnya fungsional sih. Tapi yang kedua yaitu gaya. Kalau kalian pakai ban gede, terus di belakang tuh kayak nggak ada garis-garis lis-lis hitam gitu, kayak ada yang kurang guys. Nah, tapi di luar itu selain gaya nih, fungsional ya, pasti fungsinya. Karena tire carrier TerraFlex Alpha ini, untuk tipenya, dia tuh mampu menahan beban hingga ukuran 40 inch. Bannya nih, kalian bayangin aja. Ini aja yang standar, kurang lebih paling seginian nih. Segini lah ya, segini nih tingginya. Mungkin kalau 40, dia bisa di atas lagi, tinggi. Jadi ini yang akan nempel di engsel pintu kalian, yang bikin pintu kalian itu nggak memble guys. Jadi ini lebih kuat daripada yang standar. Kalau kalian nggak ganti, pakai yang kayak gini, yang heavy duty nih,
aku bisa jamin dalam waktu 1 tahun itu pintu belakang akan turun, apalagi sering dibuka tutup, buka tutup, buka tutup. Nah, itu yang bikin bahaya tuh. Engsel kalian bisa turun dan akibatnya itu nggak bisa balik lagi ke posisi yang awal. Karena harus merubah baut-baut juga ganti dan engsel harus dinaikin dulu. Ah, itu agak ribet lah. So, better buat kalian yang pengen upgrade otomatis ya di ban 35 lah ya, itu udah boleh banget ganti tire carrier. Atau kalian mau prepare dulu, ganti tire carrier dulu baru ganti ban ke ukuran yang gede gitu. Misalkan masih pakai ban standar tapi pengen ganti tire carrier, boleh banget. Jadi nggak masalah. Ini warna hitam, besi pastinya, dan berat. Ini aku lagi nahan berat sih guys, soalnya ini berat banget, aku nggak bohong. Ini detailnya, hardosan Teraflex, ada logonya juga. Ini original, hati-hati di luar banyak banget Teraflex-Teraflex palsu. Ya kalau di kita, aku sih ngomong, kalau ini Amerika, Amerika. Kalau ini Cina, aku kasih tahu ke kalian secara resmi, secara detail. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show.